STM bisa menjadi juaranya? Ya, itu dia yang bakal jadi pertanyaan terbesar kita. Atau ada comeback yang bisa dilakukan oleh Antiband? Karena kesempatan akan selalu ada untuk mereka yang mau berjuang. Ini dia, kita akan mulai. Satu, usaha. Udah ada Ham. Tiga orang sekaligus cukup mengerikan. Kaget. Berani kalau sampai nyemplung karena tiga orang sekaligus. Namun, kita dan teman-teman juga masih bermain dengan cara bersamaan. Tidak mau terpisah. STM akan coba dipancing terus sama mereka untuk mundur. Agar nanti Ben mengikuti cara mereka juga. Mereka sisi belakang. STM akan lihat-lihat terakhir tapi. Namun belum ada yang terlalu fatal. Merah memang sudah terbuka tapi belum ada yang tumbang juga. Karena cuma dikuasai oleh STM EC. Apakah akan memegang kendalinya oleh Antiband? Tidak, mau berhadapan dengan gaya permainan yang cukup berbahaya. Lihat, ini bakal diawas lagi. Waktunya bakal dipancing lagi. Waktunya bakal dipaksa lagi untuk menutup zona. Karena STMS punya kekuatan untuk bermain seperti itu. Antiband, gak punya waktu. Kalau mereka tertahan seperti itu, mereka juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Ya, seperti yang aku bilang, STM sebagai King Zona selalu punya rencana, selalu punya strategi di setiap zona akhir bergerak. Dan Antiband harus berbuat solusi untuk bisa bertempur di area early atlet zona. Akan bergerak, ha? Here we go. Bertengkot, nice banget. STM sudah bilang satu anggota karena memang terpisah. Nampaknya gabah, terpisah gabah dari STM. Lihat udah ada yang masuk. Jatuh jadi takedown. Langsung dicoba di end terlebih dahulu. 3-3 akan menjadi timbang. Andre kali ini benar-benar menyala nampaknya. Namun masih belum usai. Dari tim Antiband, ini dia telah lahir kita tim yang menjadi counter dari Antiband. Bahkan tidak diberi satu pun poin. Wah, parah banget sih. Itu parah banget. Counter alami Antiband ya. Adalah STM SD. Ini harus cari solusinya. And one thing. Terima kasih juga untuk Teknopomasik yang sudah support acara ini tentunya. Terima kasih untuk tim-tim yang sudah bertanding dan selamat untuk STM yang sudah menjadi juaranya. Terima kasih juga untuk Survivors yang sudah datang. Terima kasih King Kodok, terima kasih Surya Dharma sudah menemani saya dari siang sampai malam hari. Yes, dan kita akan lempar untuk host kita yang luar biasa. Julia dan juga Kema sudah siap. Alhamdulillah ya, ini berkat dukungan teman-teman semua yang dukung STM sampai detik ini. Wow. Terima kasih semuanya. Dan buat tim sebelah yang ngatain bot ya, jelaskan aja sampai mulut berbusa. Tapi gak apa-apa. Sekarang STM alhamdulillah berhasil menjadi juara di Battle of Star offline yang pertama kali ini, sisa pertama. Dan tontingan dari Ninjayu, tontingan dari Antiband, tontingan dari Dominator, kita maafkan. Begini kan sih? Ngomong-ngomong kan lu tadi main itu rumtur ya? Gua itu mode nge-troll. Oke, siap. Gua mode nge-troll aja menang, gimana gua mode serius? Oke, sebelumnya langsung aja. Matai otak kamu. Oke, langsung kita serahkan untuk Predator. Ayo. Sila, boleh diabadi momennya. Bagi gue ya. Bener dulu. Oke, foto dulu. Foto dulu. Oke, selamat untuk Andrew dan